Apa yang dimaksud dengan tauhid? Terbagi menjadi berapakah tauhid? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Apa? Oh, banyak pertanyaannya. Tauhid satu. Wahada yuwahidu, mensatukan. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen tiga. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik empat. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Sedangkan Hindu tiga. Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke perempuan cantik, Kuan Im. Tuhan masuk ke dalam dewa mabuk, Drunken Master. Datang agama Persia, Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, namanya Ahriman. Ada Tuhan jahat, namanya Ahura Mazda. Dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik, Tuhan jahat, berantem terus. Maka datang agama Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Esa, tunggal tak berbilang. Minta kepada siapa? Allahus samad, minta sama dia. Dia tak beranak, lam yalid. Memangnya ada orang mengatakan Tuhan beranak? Ada. Siapa dia? Santa Maria beranak. Kalau sudah beranak pasti nipas. Kalau sudah nipas pasti bernajis. Orang bernajis tak cocok jadi Tuhan. Wa lam yulad, dia tidak diperanakkan. Memangnya ada yang diperanakkan dikatakan Tuhan? Ada. Siapa dia? Yesus, Isa. Isa bukan anak. Dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid hanya satu saja. Tak ada pembagian-pembagian. Apa yang dimaksud dengan khurafat? Khurafat bahasa Inggrisnya mitos. Mitologi, ilmu mitos. Siapa yang menengok bulan ketika sedang gerhana? Kenapa gerhana bulan? Karena anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Lalu mereka pun mengatakan, tengoklah bulan pun bersedih karena anak Nabi meninggal. Nabi marah, bulan tidak gerhana karena ada yang mati atau ada yang hidup. Tapi itu tanda-tanda kuasa Allah. Maka disuruh sholat kusufus syams, sholat gerhana bulan. Di sebagian tradisi, kalau bulan nampak gerhana, maka dipukullah cendok, mangkuk, piring, teng 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 teng. Kenapa? Karena katanya bulan sedang dimakan ular naga. Jadi biar supaya ular naga ini memuntahkan bulan balik, maka disuruh ribut teng 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 teng. Akhirnya, itu khurafat, bohong, dusta, tak betul. Bila Anda lahir Sabtu pagi, bintang Anda Gemini, tak cocok bisnis hari Rabu, sial. Itu khurafat. Kadzabal munajjimun wala sadaku. Kalau Anda mau rezekinya murah, peliharalah ikan mas koki. Nanti ikan itu akan memanggil rezeki, 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 rezeki. Bohong, khurafat, tahayul. Apa saja contoh khurafat? Ah, udah contoh-contohnya tadi dah. Allah itu kan adanya di arasy. Ini bertanya atau menjebak? Arasy itu ada di tengah langit atau di tengah alam semesta? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah di atas arasy. Ayat ini ayat mutasyabihat, tak bisa dipahami secara teks. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas arasy, sama macam saya duduk di atas kursi, maka dia kafir karena bertentangan dengan dua ayat. Ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakullahu kufuwan ahad. Maka takwil, takwil ditakwilkan. Allah duduk di atas aras, apa artinya? Allah berkuasa. Allah maha kuasa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Bukan di dalam bumi, bukan di luar bumi, meliputi langit dan bumi. Bapak Bupati duduk di atas kursi selama dua periode. Duduk aja dia bolak-balik naik speed. Bukan maknanya duduk di atas kursi itu dia duduk di atas kursi Bupati. Maknanya dia berkuasa. Jadi jangan dipahami Allah duduk di atas aras. Maknanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berkuasa. Begitu yang kami pelajari di Al-Azhar, akidah Asy'ari. Kenapa dalam Al-Quran Allah menggunakan aku? Kadang-kadang dia pakai pula kami. Berdirilah Sultan Melayu.
apa kata Sultan? Berdirinya kami di sini untuk menunjukkan bahwa kami peduli kepada masyarakat. Padahal waktu itu dia berdiri sendiri. Ulu Balang, Panglima Perang, Datuk Perdana Menteri, orang kaya, semuanya duduk. Kenapa dia katakan berdirinya kami di sini? Maka menurut sastra, kami di situ bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan litta'zim, mengagungkan diri. Maka Allah mengagungkan dirinya, dia pakai kami, bukan dia pakai banyak, karena Allah itu tunggal, esa, tak berbilang. Udu'u Allah, berdo'alah kepada Allah. La tad'u ma'allahi ilahan ahada, jangan kau minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam mengajarkan la ilaha, tak ada Tuhan selain Allah, satu saja, esa, tunggal, tak berbilang.